Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ada di Medewi ya. Medewi ini juga satu daerah yang sangat eksotis ya. Tempat surfing yang sangat populer di Bali. Nah, dari jalan raya kita berada di avocado. Resto avocado yang kebetulan saya ketemu dan ini juga menjadi seorang pemerhati dan penggiat pariwisata ini. Santri saya dulu di Minhajul Tulab Kerikila namanya Mbak Sarah ya. Sarah Yasmin ini alumni dari penggiat ya. Dari industri pariwisata. Nah, itu yang sangat representatif ya. Tempatnya yang indah, makanannya yang sangat luar biasa, kemudian dan cocok untuk kita, khususnya kaum santri kalau ke Bali jangan lupa, ya halalan tayyiban ini, ya jangan lupa ke sini. Maka untuk itu kepada Mbak Sarah bisa menceritakan tentang bagaimana resto kita ini dan apa keunggulannya, kok bisa di daerah yang bisa kita ini kampung, tapi bisa dijual sedemikian rupa dan ini terkenal di mancanegara. Nah, silakan Mbak Sarah. Oke, sudah berapa tahun? Baru sini, baru ya 6 bulan. 6 bulan ya, alhamdulillah. Karena kita memang mengandalkan tamu. Tamu ini kan yang terkenal pantainya. Surfing mereka. Iya. Oh, itu sudah surfing. Tamu-tamu itu sudah berapa hari di sini biasanya? Lama, seminggu, dua minggu. Karena dari sini baru mereka pindah ke Canggu. Ke Canggu, Denpasar. Oh, masya Allah. Jadi agenda atau kegiatan mereka kalau mereka turun di bandara atau lebih ya, terkadang ada yang di sini pantainya ya kayak di Kompong itu ya. Oh ya, saya tadi pagi juga sudah menikmati di pantai yang sangat bersih, kemudian ramah dan sangat cocok lah pokoknya. Oke, ini resto ini buka mulai jam berapa? Dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kita melayani breakfast, lunch, dinner. Oh gitu. Iya. Apa mereka itu ada semacam harus pesan dulu? Oh gitu. Iya. Bisa reservasi, bisa langsung. Oh gitu. Terus bisa juga antar? Iya, bisa. Tapi